Kemarin kan hari Minggu tuh ya Pak ya. Nah, jadi 2023 hari yang berdatang tuh hari apa sih Pak? Oke, kita coba ya. Kalau kemarin hari Minggu, berarti hari ini hari apa? Senin. Oke, hari ini adalah hari Senin. Senin. Nah, 2023 hari. Kalau satu minggu itu udah berapa hari? 7. Oke. Jadi yang 2023 kita bagi dengan 7. 7. Nah, 2 dibagi 7 bisa enggak? Enggak bisa ya? Bisa. Jadi yang 20. 20 bagi 7 dapat 2. 2. 2 kali 7 berapa? 14. 14. Kita kurangi 20 kurangi 14 dapat 6. 6. 6 bagi 7 bisa enggak? Kan enggak bisa. Turun yang 2. 2. 62 dibagi 7 dapat berapa? 8. 8. 8 kali 7 berapa? 56. Nah, 62 kurangi 56 dapat 6. 6 dibagi 7 enggak bisa. Turun yang 3. 3. Nah, 63 dibagi 7 dapat berapa? 9. 9. 9 kali 7 63. 3. Kurangi sama dengan 0. 0. Nah, jadi 2023 hari itu sama dengan dapat 289 minggu. Hari. Jadi, kalau apa namanya? Kalau kelipat 7, maka jatuhnya ke hari yang sama. Oke? Jadi, harinya hari apa ini? Hari Senin. Jadi, kalau kemarin hari Minggu, 2023 hari yang datang adalah hari Senin. Senin. Bisa ya? Terima kasih, Bapak.